Bill. Benar dirinya sendiri, tapi tidak membuat si Gabby aware ternyata. Malah kali ini, Pat rasa tertumbangkan, Bill pun terjatuh. Ada udah digunakan, dan berhasil dicawak oleh GG dengan terogotnya. Masih bisa selamat, ada Orion seperti lato-lato. Sudah mulai terlihat, tapi Nanot masih tenang. Bisa kembali di sebelah kanan, tembakan terus keluar ke arah satu orang, tapi masih terus tertumbangkan. Tapi Nanot dengan sangat tenang. Berhasil tertumbangkan satu persatu sampai Mas Lethal dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Anya dengan Pepeng yang berhasil mengembangkan Aichan. Langsung terkena sebuah kemahan, tetapi upaya lagi dilakukan patah sekali tapi dibalaskan. Jenny juga keluar dari pengurungan keluarnya untuk berselamatkan, tapi memilih untuk pindah kembali. Jenny, oh my god, masih bisa mendapatkan satu kembali ke nasional. Dan sementara Meren masih bisa mengamalkan satu satu membernya. Belum ada yang kecuali dari Meren yang masih bisa untuk melakukan recovery kembali. Benar-benar luar biasa sekali bagaimana ternyata kawan-kawan dari RFRM kali ini mampu meng-counter gaya permainan dari kawan-kawan Rock Ladies juga. Di mana satu persatu bakal sama diculik. Tapi ada pertukaran, Aisha juga harus tumbang kembali di tangan seorang Anya. Tapi lihat, menyisakan satu orang Anya. Di belakang satu lagi, Gojo terus ada. Tapi lihat, tiga-tiganya sama-sama sabar. Dan sekarang semuanya menahan diri. Tapi lihat GG yang ada di tengah-tengah seharusnya bakal menerima damage dari dua arah sekaligus. Namun serangan balasan dengan adanya kilometer juga bakal coba dibuka ke arah seorang Ella. Jodoh sudah mulai makin menyempit. GG berpaus keserangan seorang Ella. Arin menahan diri. Raper Ross bakal coba dipop up. Satu tembak balas coba ditumpangkan. Arin coba join. Raper Ross sekali lagi. Ella juga harus tumpang. Paradoxal berhasil mendapatkan keputusan menembakkan tim yang berada di depan muka. Namun Ona dan juga GG di sana seharusnya kena beberapa level inti. Kenapa masih karena seorang Bibil? Masih mengong Bibilnya. Tapi Ona udah mulai tumbang. Tatsunya bakal coba di pop up. GG juga harus menghilang. Bibil sudah mulai telat untuk join di latar tempuran. Namun Ari coba dicantai. Itu dia. Akhirnya berhasil di take down dan MLM tidak perlu kehilangan siapa pun kali ini. Dan masih ada pertempuran di arah lain. Arkon lagi-lagi masih kesulitan. Ada Wawai dengan hit yang sangat menyakitkan di finishing oleh seorang Rahel. Bobol di sana tapi yang jadi keunggulan cuma kalau misalkan gak bisa dapet nge-knockin orang, ya udah sekali pemakaian dalam team fight 300 menit gak bisa dipakai lagi umpamanya. Belum lagi untuk tipikal tim yang pasif atau nahan lebih sering ada di luar zona, sangat-sangat tidak worth it. Makanya kenapa Wukong dan Orion, mending Orion. Dan tadi dalam satu tim Wukong ada, Orion ada, diwarisirkan di sebelah kanan. Sementara Joy Argon punya sebuah kompon, dia maju, berhasil dapat satu, ditukar satu juga. Belum ada follow up, coba diikuti oleh seorang Sora. Upaya rebound dilakukan, berhasil, tapi tumbang lagi. Dan tentunya akan sangat sulit untuk Almo melakukan bila mata, tapi ada reverse di seorang Kuala. Wawainya jatuh, Raya tersisa sendirian. Masih bisa dapat satu, belum ada keluar dibuka, lima di tangan, masih bisa lagi Raya. Oh my god. Terjatuh di arah tengah. BPL kali ini akan berbicara banyak. Namun lihat belum selesai. Gaby juga menyesal. Menyisakan seorang Onana kali ini. Nampaknya akan coba dibangkitkan dulu teman-temannya. Nice banget. At least bisa dapetin dua yang lain. Dan Onana pun gak apa-apa bisa tumbang dengan nyaman kali ini. Bisa si Gaby masuk. Masih ada upaya rebound di arah dalam, memberikan sebelum karena ternyata si Gaby-nya menyulitkan sekali. Membuat Meren satu persatu berhasil tumbangkan, si Gaby-nya jatuh. Tetapi masyarakatnya juga tumbang karena ada Orion dari lawan yang sangat menyulitkan sekali. Menbat coba keluar, tapi dia bukan duo, menghalangi dirinya sendiri. Bergerak dari arah lain, ada duo juga. Lompat dulu, tapi pakai Orion sendiri. Dan dia mencari itu pun tidak akan membantu ke dirinya. Tumbang satu orang, tapi Meren-nya juga tereliminasi. Dan tentu ini menjadi ribu ya untuk Monty Hunter tanpa melakukan pertempuran sama pun.
datang juga dari sisi luar. Udah mulai datang. Terjadi apa? Shot datang dari seorang Arif. Langsung sampai di tekan. Datang tim lain. Langsung sampai menjadi lawan. Sampai di jantung. Melawan dua orang Poplet Dragon Inc. Harus tumbang di posisi ke-10. Tapi lihat Bounty Hunter yang sedang panas-panasnya. Kali ini akan langsung menyergap kawan-kawan dari Baren yang kebetulan sudah mulai kehilangan satu anggotanya dari seorang Arin kali ini. Bila turun, melawan dua orang. Nice ke arah seorang Jenny. Berat untuk menarik takedown. Keluar memang sempat dibuka, namun tidak tempat untuk menyelamatkan dari seorang Jenny. Arian coba dipapak melawan dua orang. Sendirian dia, dicacau di satu pilar tumbang. Tidak masalah sama sekali. Kalian lihat pada seorang Salsa. Jenny tidak akan bisa bertahan. Tembakan dari mulai yang cukup mengerikan. Akan dibiarkan saja, tapi masih ada terobong di tangan rekan Kauda karena sudah akan diberikan oleh seorang Chris. Hanya 3 poin eliminasi yang dia dapatkan, tapi Dimitri bisa menyalakan sambil menggulung satu match terakhirnya. Ini tidak akan memberikan impact yang banyak untuk Pobles. Dengan 3 poin eliminasi, placement kedua sepertinya tidak akan merubah keadaan dan Barrett.